Halo guys, bertemu kembali di Pojok Review. Maaf banget, baru sempat upload ya. Maklumlah, kesibukan di dunia nyata yang begitu keras. Baiklah, di depan saya ini ada kipas angin merek Cosmos dengan tipe 16 XDC. Saya akan unboxing dan juga nanti sekalian merakitnya. Mari kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam box. Di sini ada pelindung depan dan belakang. Kemudian ada baling-balingnya. Kemudian ada landasan atau pondasi dengan bahan besi yang kokoh yang akan menopang kipas anginnya. Oh ya, kawan-kawan, ini kipas anginnya modelnya berdiri ya. Kemudian kita lihat berikutnya, ini adalah motor penggerak alias bagian mesinnya. Next, ini adalah pipa landasan disertai penutup untuk bagian bawah, serta ada skrup untuk mengatur tinggi rendahnya. Ini adalah penutup dan pengunci untuk baling-balingnya. Oke, kita lihat yang terakhir adalah kartu garansi dan buku manual petunjuk pemasangan. Oke, cus, kita langsung mulai merakitnya. Di sini sudah ada skrup bawaan, kita lepas dulu semuanya, ada 4. Kemudian kita pasang pipa landasan. Pastikan 4 lubang ini sesuai dengan lubang skrup yang tadi kita lepas. Selanjutnya kita akan memasang mesinnya. Di sini ada lubang untuk skrup. Kita harus pasang dan sesuaikan dengan lubang yang ada di pipanya. Setelah kelar, kita akan mulai memasang untuk pelindung bagian belakangnya. Sebelumnya maaf banget karena ada properti yang harus saya sensor dengan gambar karena saya lupa untuk menyingkirkannya. Hehehe. Setelah baling-baling terpasang erat, selanjutnya kita akan memasang pelindung depan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba tes. Jadi inilah penampakannya. Ini kita akan colokkan dulu. Saya nyalakan, ada 3 tipe percepatan. Ini skrup untuk mengatur ketinggian sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sobat review, terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa.